أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Madura Muslim Camp. Ya Allah pengaji. Takbir. Allahu Akbar. Ikutin ini beliau. Beliau ini Amir. Amir tracking. Bang Gatin depan aja. Saya ya, rekaman saya. Jalur. Sudah. Kasih aja jalur. Kenapa? Ya. Mantap. Masyarakat luas bisa datang. Kita berantai sekarang di sana. Ini yang tempat dipakai. Kalau dipasang, yang dibutuhkan biasanya tempat kosan untuk kerja. Ini mah lebih tepatnya walking. Trekking kan naik gunung. Tempat tuh beliau trek. Gunung asli ini. Sama kameramen anak Jakarta. Thank you.
aja. Kita nyari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Lagi dan lagi kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di acara Madura Muslim Camp pertama ini kita merasakan kenikmatan yang sangat banyak dan luar biasa. Mulai dari kenikmatan duniawi yang kalau mau dihitung-hitung, Masya Allah ini peserta semua untung. Biaya pendaftarannya berapa mas? 125.000. Tetapi mendapatkan fasilitas yang luar biasa, yang banyak, yang mewah. Termasuk juga banyak dari peserta, teman-teman yang mendapatkan hadiah. Subhanallah. Artinya kita di sini berkumpul betul-betul untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Dan itu terlihat dari saling membantu satu sama lain. Baik yang panitianya ataupun pesertanya, termasuk para sponsornya. Subhanallah. Kita menjalin ukhuwah Islamiyah di sini. Dan semoga kita bisa menjaga niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di acara ini betul-betul niatnya ikhlas lillahi taala. Disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad sebuah hadis tentang mulianya seorang muslim yang mengunjungi atau mendatangi saudaranya muslim yang lain, yang padahal tidak ada ikatan apapun dari sisi dunia. Tidak ada ikatan nasab dan keluarga, tidak ada ikatan darah, bukan siapa-siapa, tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan bisnis, tidak ada kebutuhan ini dan itu. Tetapi murni mengunjunginya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba ini berjalan menuju tempat salah satu saudaranya dari kaum muslimin, maka Allah Azza wa Jalla mengutus utusan kepada hamba ini untuk menyampaikan kabar gembira. Utusan itu mengatakan tibta wa taba mamshaka, wahai hamba Allah, tibta, sungguh engkau telah berbuat baik. Wa taba mamshaka, dan langkah kakimu juga sudah digunakan untuk kebaikan. Allahu Akbar. Jadi kita saling mengunjungi satu sama lain, kita saling bertemu dan berjumpa, kita berkumpul sesama saudara kaum muslimin. Ini adalah kemuliaan, ini adalah keutamaan. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita di jalannya. Ingat, kita murni bertemu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan para guru, dengan para ikhwan yang tadinya tidak saling kenal, tetapi karena Allah Azza wa Jalla kita bisa saling berkenalan. Maka pesan kami untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya,
nikmat ukhuwah seperti ini hendaknya dijaga. Dengan cara apa? Tentunya pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijaga di atas nikmat kebersamaan yang Allah ridhoi seperti ini. Berdoa kepada Allah, saling meminta kebaikan untuk saudara-saudaranya. Apalagi kalau kita nanti setelah bubaran pulang ke rumah masing-masing, saling mendoakan kebaikan dari jauh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang muslim fi dhahril ghaib, tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, melainkan di dekat kepalanya ada malak muwakkal, ada malaikat yang Allah utus, yang Allah wakilkan, dan malaikat itu akan mengucapkan amin, semoga Allah mengijabah dan mengabulkan doamu, walaka bimithlin, dan engkau pun berhak mendapatkan kebaikan yang seperti itu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, nanti pulang ke rumah masing-masing, yang pulang ke Sumenep, yang pulang ke Pamekasan, yang pulang ke Sampang, yang pulang ke Bangkalan, sampai yang ke Sidoarjo, termasuk juga Bandung, saling mendoakan kebaikan. Dan ingat, kebaikan apapun yang kita doakan untuk saudara kita tanpa mereka tahu, itu akan kembali kepada diri kita. Jadi perbanyak doa-doa yang indah, doa-doa yang baik. Semoga Allah menjaga dia. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepadanya. Semoga Allah memahamkan dia terhadap ilmu agama. Semoga Allah istiqomahkan dia di atas tauhid dan sunnah, termasuk juga rezeki, kesehatan, keluarga. Dan bisa jadi misalkan teman yang masih single ya, sesama jomlo, tidak ada istilah sesama jomlo itu jangan mendahului, tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang sesama jomlo jangan mendahului, itu salah. Justru saling mendoakan, karena doanya akan kembali ke dirinya. Dia mendoakan, ya Allah berikan kepada sahib saya ini si fulan yang baru ketemu di MMC pertama ini, semoga segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya yang 4 sempurna 5 sehat. 4 sempurna 5 sehat. Sempurna fisiknya, sempurna hartanya, sempurna status keluarganya, dan sempurna agamanya. Kalau sudah sempurna 4-4-nya, sehat kelimanya kan? Masya Allah. Tapi kalaupun tidak bisa sempurna semuanya, minimal agamanya baik, akhlaknya bagus. Ketika kita mendoakan seperti itu, malaikat mengaminkan. Dan malaikat mendoakan yang sama untuk kita yang berdoa. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah ya, kita berada sekarang ini di atas nikmat yang luar biasa. Dan silahkan nanti bubar dari acara ini, teman-teman juga menceritakan, menyampaikan kisah kepada teman-teman yang lain. Entah ketemu di majelis ilmu, entah ketemu di perkumpulan lainnya, termasuk kepada keluarga, ceritakan apa yang kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan dan manfaat di acara ini. Faidah-faidah ilmunya, nasihat-nasihatnya, pokoknya semua kebaikan ceritakan. Termasuk juga pengalaman-pengalaman yang baik bisa kita ceritakan. Walaupun hanya sekadar cerita tentang balap karung misalkan mas. Oh tadi balap karung itu yang menang Komandan Alvan. Hikmahnya apa? Kita ikhwan wajib militer semua. Iya. Agar sehat, agar fisiknya kuat semua. Karena sudah terbukti kan, gak ada warga sipil yang mengalahkan beliau. Warga sipil semua kalah. Artinya kita memang butuh untuk mempersiapkan kekuatan dari segala sisinya, termasuk dari fisik. Karena Allah alam, bisa jadi kita punya kesempatan untuk jihad di Gaza Palestina, atau mungkin kita nanti dibutuhkan untuk jihad di negeri manapun kaum muslimin ya butuh bantuan kita. Ini jamaah, banyak hikmah yang kita petik dari pertemuan kita di dua hari ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Yang pasti kata Allah Azza wa Jal, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dan tentang nikmat Rabbmu itu, nikmat dari Allah, sebut-sebutlah, ceritakan. Selama dalam rangka bersyukur dan juga menyebut kebaikan orang lain, kita ceritakan kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Tapi kalau untuk membuat kita sombong, besar diri, bangga diri, maka kita tahan lisan kita. Ini jamaah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Azza wa Jal, segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk bisa
mengadakan acara ini. Semoga berkah untuk semuanya. Dan yang pasti, apa yang kita dapatkan di acara ini, jadikan pelajaran dan ibrah. Ingat, alam semesta yang kita lihat ini, dan tidak hanya di pantai, tidak hanya di laut, di keseharian kita, kita melihat keluarga, kita melihat tempat kerja, kita melihat tempat berdagang, kita melihat masjid, kita melihat majelis ilmu, kita melihat jalanan. Ingat, semua alam semesta harus membantu kita untuk dua hal. Paling tidak untuk dua hal. Yang pertama, semakin kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, semakin kita bersabar karena Allah Azza wa Jal. Karena seseorang yang dia melewati kehidupan alam semesta ini, dia melihat, dia mendengar, dia merasakan, kemudian dia lewat begitu saja, tidak ada syukurnya, tidak ada sabarnya, rugi dia. Hidupnya kosong. Walaupun dia katakan berhasil dari sisi dunia, tapi tanpa syukur dan sabar hidupnya, hidupnya kosong. Dan dia akan merugi. Makanya seorang mukmin itu dipuji oleh Rasulullah SAW karena syukur dan kesabarannya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, membanggakan sekali karakter dan perilaku seorang mukmin itu. Dan ini hanya dimiliki oleh mukmin, tidak yang lainnya, kata Nabi. Kenapa? In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lah. Karena kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dia dihampiri oleh musibah atau keburukan, dia bersabar karena Allah Azza wa Jalla. Syukurnya mendatangkan kebaikan untuk dia. Sabarnya juga mendatangkan kebaikan untuk dia. Kemarin guru kita Ustaz Hadi Hafizullah Ta'ala sudah menjelaskan, syukur itu dituntut dari tiga hal. Mulai dari hati, keimanan, keyakinan kita harus bersyukur, meyakini semua nikmat datang dari Allah. Sampai pada lisan ucapan kita juga harus bersyukur, diperbanyak ucapan memuji Allah, mensucikan Allah, bersyukur kepada Allah. Minimal ucapan Alhamdulillah diulang-ulang. Termasuk juga syukur kepada Allah dengan amal perbuatan. Anggota tubuh kita semua membuktikan syukur kepada Allah dengan amal perbuatan yang saleh. Dengan menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan itu untuk beramal saleh. Untuk kita semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ini teman-teman. Jadi biasakan melihat apapun dinilai. Oh ini kebaikan, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Atau melihat keburukan, oh ini ujian, ini musibah, bersabar karena Allah Azza wa Jalla. Termasuk perbanyak istighfar ketika kita melalui kehidupan di dunia ini. Karena Nabi mengatakan, man wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran fatuba lahu. Siapa yang mendapatkan di dalam sahifah, catatan lembar amal nanti di akhirat, banyak istighfar tercatat di situ. Karena selama hidup di dunia dia banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia berhak bahagia. Tuba lahu, bahagia dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuba ini kata para ulama bisa bermakna saadah, kebahagiaan. Tuba bisa bermakna al-jannah, surga Allah yang penuh kenikmatan. Dan tuba juga bisa bermakna sebuah pohon yang besar, yang indah. Pohon yang nikmat yang Allah berikan di surga. Dan orang yang berhak mendapatkan tuba ini bahagia di akhirat nanti adalah yang dia menyimpan banyak istighfar di lembaran catatan amalnya. Maka benar kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, anwanus sa'adah, tanda bahagia hidup itu, alamat kebahagiaan hidup itu paling tidak ada tiga. Idza utiya syakar, kalau diberi kebaikan, kenikmatan dia bersyukur. Wa idza butliya sabar, kalau diberi ujian sesuatu yang buruk dia sabar. Wa idza aznaba istighfar, dan kalau dia melakukan sesuatu dosa atau kesalahan dia segera beristighfar. 3S jemaah, kalau kita ingin hidup bahagia. 3S, bukan S3 ya. Karena banyak S3, lulusan S3, tapi datangnya ke dokter utomo. Kenapa? Karena mereka lupa dengan 3S. S yang pertama apa? Selalu syukur. Selalu syukur. Selalu syukur kepada Allah Azza wa Jalla. S yang kedua?
selalu sabar. Selalu sabar karena Allah Azza wa Jalla. S yang ketiga, segera. Segera istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan 3 S ini, insyaallah hidup kita akan bahagia. Ini yang bisa disampaikan dan silahkan di-share ya ke keluarga dan teman-teman, ke masyarakat luas, bahwa banyak oleh-oleh yang bermanfaat dari acara Madura Muslim Camp ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau lihat laut nanti panjang lagi. Ya karena kita kalau belajar ilmu agama semuanya akan berkaitan dengan ilmu. Kita lihat pohon, walaupun ini cemara udang katanya. Orang yang belajar ilmu akan terfikirkan ilmu. Tetapi yang sukanya kuliner, nah kepikirannya udang goreng, udang rebus, kan gitu. Jadi itu untungnya menjadi penuntut ilmu. Apapun yang dia saksikan, itu akan berkaitan dengan ilmu. Kita lihat laut, langsung kita teringat faedah dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, makhluk Allah yang paling menakutkan, makhluk Allah yang paling berbahaya dan mengerikan, itu laut. Bukan singa, bukan harimau, tetapi laut. Karena tidak ada manusia yang berhasil melawan laut. Kisah Fir'aun menjadi bukti. Fir'aun itu dengan rombongan pasukannya, ada yang tahu berapa jumlahnya? Hah? Banyak. Nah, itu jawaban yang tepat. Banyak. Jumlah rombongannya? Banyak. Ada yang mengatakan ratusan ribu pasukan. Allah alam pastinya berapa ya. Tetapi tidak bisa mereka menaklukkan laut. Maka Umar bin Khattab itu kalau lihat bahar laut, beliau ketakutan. Dan beliau segera berlindung, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau laut sudah ombaknya datang ke darat. Terjadi tsunami. Siapa yang bisa menahan tsunami? Kalau menahan suami, bisa. Banyak istri bisa menahan suami. Ya kan? Hah? Banyak istri yang bisa menahan suami dan nikah lagi dalam banyak hal. Dalam banyak hal, misalkan kita ambil positifnya, jangan didesak. Kita ambil positifnya, Pak, ada seorang suami yang dia ini akan melakukan pelanggaran syariat, akan maksiat, ditahan sama istrinya. Kalau dinasehatin sama tetangganya nggak mempan, diomongin sama kawannya boro-boro dengar. Tetapi kalau istrinya yang ngomong, istrinya yang melarang, taat dia sama istri. Istrinya apa? Suami? Takut istri. Suami soleha. Kalau kata Pak Habib, suami soleha. Soleha, cewek. Iya, suami soleha. Suami taat istri. Gitu. Ya termasuk tadi mungkin yang antum maksud ya. Jangan, kata istrinya. Dia pun nurut ya, jangan. Iya, itu. Nah, subhanallah. Tetapi yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab adalah lautan. Tidak ada yang bisa menahan apa? Lautan, tidak ada. Lihat, hanya lihat laut, tapi nanti kita ingat Allah Azza wa Jalla. Ingat laut, takut. Dan semua ini kan makhluk Allah Azza wa Jalla. Berarti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka kita berlindung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dan inti dari Al-Quran, bahkan kata para ulama, 30 juz, 60 hizab, 114 surah, 6000 ayat lebih, intinya ada di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti sari dari Al-Qur'an. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dunia akhirat, menjaga keeratan ukhuwah Islamiyah kita, dan semoga teman-teman semua diistiqomahkan di jalan thalabul ilmi, di jalan kebenaran. Allahumma amin. Sampai di sini mungkin sedikit tausiah dan nasihat dari Ana. Ana harapkan dari Ustaz Hadi ada tambahan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin kita lanjut. Ini bukan trekking, ini walking. Trekking itu naik bukit, naik gunung, masuk hutan. Kalau ini walking, jalan-jalan di pantai. Ya, ah masuk laut. Jadinya swimming. Masya Allah. Tapi kita lanjut ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini tuh panggilan ke Palestina itu. Ini ikut selam nyelam terus dan bahaya. Anu buku latihan ngekan melulu ngerai. Kota anu lho, seku benih yang kota. Paksa ngekan. Nanti boleh bareng lah.